Oke, kita coba langsung saja gacha 10 kali guys. Ini dia coy. Wow, apa ini? Apa nih? Dapat emas 1 guys. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali bersamaku di Remos Review MOB. Dan di kali ini guys, kita mereview game Kenai Core Kingdom. Wih, kayaknya keren sih dari gambar-gambarnya. Dan tentunya sudah ada fitur dari IBMT. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Tentu saja dari ada emas ya. Kita baca dulu dengan versinya yang kita saat ini kita mainkan itu adalah 1.3.1 dan membutuhkan internet, jadi gamenya online. Ukuran downloadnya sekitar 800 MB-an. Dan fiturnya adalah God Mode teman-teman, jadi darahnya tidak akan berkurang ya. Gitu doang sih guys, cuma satu. Tapi guys ada permasalahannya sedikit yang mengganggu, yaitu adalah game ini suka overclose pas kita mau buka gitu. Overclose dibuka tapi di spam aja guys, diulang lagi, ulang terus, akhirnya bisa masuk guys. Dan loginnya bisa pakai Facebook juga teman, kalau nggak salah ya. Semoga sih bisa ya. Oke, ini dia Kingdom Core, Kenai Core Kingdom. Dan kita langsung saja bermain gamenya dulu teman-teman. Oh, kalau kamu lihat ini boleh tuh harus selesaikan misinya dulu ya, atau tutorialnya dulu teman-teman. Dan kita langsung saja tap. Oke, bagaimana dari tampilannya, apakah bagus atau tidak teman-teman? Aku tidak punya. Tuan, kita waktu terketat harus menyelesaikan misi dalam 99 detik. Oke, di sini ada bintang 3-nya buat apa ya? Dapatkan semua bintang untuk daftar hadiah terbanyak dan harap terperhatikan syaratnya. Titik keberangkatan. Ada yang kasih game apa coy? Menangkan 3 bintang itu dan untuk menantang jadi rencana setiap lagi dengan bijak. Oke, ini waktunya guys. Ayo kita godain lancaran sestarnya langit ketuat. Oke guys, gimana ini? Oke. Taruh di situ. Langsung menyerang guys. Palau di lapangan akan selalu otomatis menyerang target terdekatnya. Oke. Kayak mirip game apa ya, tapi ini beda sih guys. Ketuk kastil. Sesekutu dalam area oranye akan mengikuti perintahmu untuk menyerang target. Oke, siap. Apa ini? Ultimate. Keren. Ada ultimate guys. Langsung mati tuh naga-naga ya. Puzzle-puzzle. Oh gitu cara mainnya, bagus sekali. Kamu menerobos kasih dan menempati titik penjara terbaru. Baiklah. Begitu banyak musuh, terapkan Ganis. Dia mahir dalam serangan AOE. Wos, bagaimana nih? Oke, kita masukkan pasukan hero kita teman-teman. Ultimate. Tidak pakai orang sakit. Apa? Semua pemain terpencil dari bos. Oke, bos, kita serahkan bos dulu guys. Kita dapat karakter terbaru namanya Kurin. Oke, kita masukin lagi ke sini. Kurin ultimate. Oke, kita lihat guys, sinaran bulat. Bahasa Indonesia juga teman-teman ya, keren ya. Sniper di bos seperti MM ya guys ya. Seperti NM. Nah gitu doang game guys. Begitu doang teman-teman ya. Look, the three of them are such a perfect team. Alright, perfect team. You have mastered the basic rules. Very okay. Well done. Terus? Kami tiba di lab Gusti khusus penemuan terbaru di Twin Elf. Apakah ini gacanya teman-teman? Tadi pahlawannya itu pasti yang keren-keren itu. Oke guys, gila. Ada animasinya juga ya untuk gacanya. Atau enggak ini ultimate-nya sih, Raichi bagaimana? Waduh. Tapi dia karakter cebol-cebol gitu guys.
Oke, kita coba langsung saja. Gacha 10 kali guys, ini dia coy. Wow, apa ini? Apa nih? Dapat emas 1, guys. Dapat biru 1, dapat yang kayak biasanya kayak warna hijau, teman-teman. Oke, gimana? Langsung klik nih. I want to try some strange magic. Langsung dapat SR. Namanya Farvoid, guys. Dia seorang penyihir, teman-teman ya, pahlawan penyihir. Oke, boleh mengalahkan musuh akan memperkuat kekuatan sihir, guys. Kita selesai tutorial baru nge-mode-nya ya. Oke, guys, dapat karakter R ya, pahlawan tank. Oke. Yang biasanya nggak ada kayak gitu nih ya. Waduh, bisa real nggak mau, saya mau yang penyihir aja, guys. Masukkan nama aku. Oke, aku sudah masukkan nama aku sendiri. Dan apa yang terjadi? Apakah udah selesai tutorialnya? Biar aku bisa mereview modnya, teman-teman. Gamenya kayak gitu ya, guys ya. Mungkin ini bagus nggak sih, guys? Coba kalian komen di bawah ya. Ini adalah kami, dunia Camelot. Saat ini semua area di sini terkikis oleh lubang waktu. What? Kami perlu menggabungkan pahlawan dan satuan yang baru untuk kamu panggil menjadi pasukan. Baiklah. Tim, kita kesal sini. Ah, duh, malah kena mod. Cuman 2 doang. Ini apa nih? Oh, kroco-kroconya biasa aja, guys ya. Sekarang kita telah membuat tim pertama saat bertarung untuk Camelot. Oke, siap. Daratan barat. Let's go, baby. Oke, game puzzle-puzzle kayak ini ya, guys ya. Lantai-lantai tanah yang apa namanya, pakai balok gitu, guys. Padang rumput. Berikutnya masih tutorial, teman-teman ya. Tapi modnya tuh kurang banget, guys. Cuma god mode doang. Kayak nggak berguna. Ah, bodo amat. Tim otomatis. Ada tim hijau, tim merah. Perkalian ada satuan sihir. Oh, ngaruh gitu deh, guys. Dengan elemen-elemen ini ngaruh, coy. Jadi kalian seperti kan dengan elemennya, guys ya. Lembah angin. Komandan, area ini telah dibersihkan. Alan, minta pasukan 2 untuk menutup lubang waktu sekarang juga. Baik. Tergejolak terlihat di tim tidak jauh. Itu adalah iblis. Iblis wanita. Iblis wanita melihat sekeliling dan ekspresi tidak muncul dari wajahnya. Sampah. Aku baru saja pergi sebentar dan kamu telah disingkirkan oleh manusia. Majin, nyonyaku. Kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Serahkan saja semangat ini padaku. Baik. Iblis wanita mengambilkan tangan dan Majin. Terus kemudian Majin. Alah. Lah, langsung aja, guys. Mana ini, langsung kita akan lawan, guys. Oke. Wanita penyihir. Terima kasih, Pak, sudah subscribe. Mantap. Oke. Apa ini? Wah, dapat. Ih, kayak ini, guys. Bisa summon. Kayak siapa sih di Clash Royale, guys? ECOC itu, guys. Penyihir dia bisa ngelakuin tangkorak-tangkorak. Ya, si Witches ya. Kalau nggak salah, guys. Namanya Witches. Bukan Witches deh. Perasaan iblis yang kuat. Ratunya kucing, jir. Ratunya kucing, guys. Aduh. Story complete, don. Oke, udah dong. Tutorialnya udah dong. Bagaimana kalau kita langsung saja sih, guys? Apa yang terjadi kalau kita langsung ya? Kita aktifkan aja semuanya, guys. Alright, apakah berhasil? Personil pesawat bintang 3 untuk dapat banyak hadiah. Siap. Easy banget. RPG banget nih, guys ya. RPG-nya tuh beda dari yang lain. Ya beda sih menurut gua. Udah selesai, teman-teman ya. Langsung kita klaim dapat hadiah yang juga kita klaim. Oke, konfirmasi dan tutup dan kita langsung ke berikutnya untuk mengetes apakah berhasil dari modnya. Walaupun kita disuruh ambil lewatin tutorialnya, kita paksain aja, teman-teman ya. Langsung otomatis. Oke, ini dia, teman-teman. Kita lihat apakah berhasil atau tidak, teman-teman. Kamu telah membuka fitur penyebar otomatis sehingga Islam akan menyebabkan satuan dari titik penyebaran terbaru untukmu. Oke, siap. Ada autonya, guys. Mantap. Nggak capek-capek nih. Oke, sudah kita aktifkan. Dan kita sudah aktifkan juga dari modnya, teman-teman ya. Oh, kita masukin dulu, coy. Langsung dua-duanya keluar, guys.
Ultimate, ultimate. Oke guys, ultimate-nya adalah mengeluarkan apa ya, anak buahnya guys. Tuh guys, tuh guys, tuh guys. Kalian lihat sih guys, ada cibi-cibinya ya? Atau bukan ya guys? Ini mengeluarkan tuyul-tuyul teman-teman ya, mengeluarkan tuyul-tuyul guys. Mungkin itu anaknya teman-teman ya. Oke, level 3 i bagus sih guys. Menurut gue ini wajib kalian cobain teman-teman, wajib kalian klik ya. Nanti keluarkan dari teman-teman ini kayaknya the best. LVG good man, good man. Dan ternyata modnya berhasil sih guys. Cuman jangan coba-coba pakai di arena atau di VVV. Oke, pasukan disuruh upgrade. Ini lama banget guys ya tutorialnya. Naikin level dulu. Ini cara level-levelnya sama seperti biasa. Pasang ini juga seperti biasa game RPG. Kita kembali lagi. Alright, tingkatkan level 50. So guys, bahasanya udah Indonesia guys ya, jadi kalian bisa pelajari teman-teman ya. Mantap guys, ini barunya game RPG gini guys. Penerap narok. Oke guys, mungkin segitu aja sih untuk dari review game Kenai Core Kingdom ya. Dan kita lihat full size-nya teman-teman ya. Oke guys, dan untuk dari full size dari game ini sekitar 1,16 GB saja teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share combo. Bye-bye.